Hai teman-teman, untuk video kali ini saya akan memberitahu cara mudah menuang air tanpa perlu repot mengangkat galon. Produknya seperti ini. Nah, dengan pompa galon ini, kalian tidak perlu lagi mengangkat-ngangkat galon, karena itu akan sangat membuang tenaga. Jika kalian sudah memakai produk ini, itu tidak akan terjadi lagi, geng. Nah, untuk isiannya seperti ini. Di sini ada 2 buah pipa yang harus disambungkan. Nah, untuk yang satunya ini kita letakkan di sini. Ini untuk pengucuran airnya. Seperti ini. Nah, untuk pipanya ini kita masukkan ke sini. Seperti ini. Pompa galon ini manual, tidak menggunakan power apapun, tidak memakai listrik, dan tidak juga memakai baterai. Jadi ini sangat mudah jika dipakai di luar ruangan atau di outdoor. Seperti ini. Nah, untuk di bagian sininya ada pengunci. Pengunci ini nanti yang akan membuat pompa galonnya ini tidak akan goyang-goyang. Jadi sebelum kita masukkan ke galon, ini harus direnggangkan dulu ya, geng. Kita masukkan seperti ini dan agak ditekan sedikit supaya mereka berdua menyatu. Ya, seperti itulah. Dan kita putar supaya kencang. Nah, jika sudah kencang seperti ini, dia tidak akan lepas dari galonnya. Nah, setelah itu kita siapkan gelas seperti ini dan kita pompa. Kita pompa, kita tekan-tekan ke bawah, dan ini membutuhkan tenaga. Nah, seperti ini. Nah, untuk pipanya, dia menyentuh hampir ke dasar galon. Seperti ini, hampir menyentuh ke dasar galon. Jika kalian berminat, silahkan klik link pada deskripsi di bawah ini, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.